Jumpa lagi, sobat semua, bersama DJF Murai Batu Channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu, semua permasalahannya serta solusinya seperti apa. Baik, sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai penanganan murai batu yang tercabut bulu sayap atau bulu ekornya. Tercabut di sini adalah ketidaksengajaan kita. Baik itu bisa terjadi saat kita memandah, memindahkan kandang atau faktor lainnya, bukan karena faktor mabung ya, sobat DCF semuanya. Jadi, karena tercabut yang tidak sengaja untuk penanganannya, supaya bulu sayap atau ekor yang tercabut ini mudah atau cepat tumbuh, inilah yang sebaiknya kita lakukan. Untuk penanganannya, yang pertama adalah kita bersihkan dahulu bekas luka yang tercabut. Untuk membersihkan ini sobat bisa gunakan dengan menggunakan air yang disemprotkan utamanya pada bekas bulu yang tercabut sehingga darah yang tersisa ini tidak menyumbat untuk tempat tumbuhnya lagi ekor atau bulu sayap yang tercabut. Jadi Biasanya ini, kalau tercabutnya karena terpaksa, ini biasanya ada darahnya. Nah, darahnya ini kita bersihkan dahulu dengan menggunakan air, bisa disemprot atau bisa juga kita pegang burung murai batunya pelan-pelan, kemudian kita bersihkan. Pembersihan ini dimaksudkan untuk menghindarkan tersumbatnya untuk jalan keluar bulu atau bulu sayap atau bulu ekor yang baru baik sobat DCF setelah kita bersihkan kemudian kalau di tempat sobat ada tanaman lidah buaya sobat bisa berikan oleskan potongan lidah buaya pada bekas bulu yang tercabut tadi kita oleskan supaya untuk merangsang tumbuhnya bulu yang baru kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan full EF yaitu kroto kita berikan satu sendok teh setiap harinya jangkrik jangan sampai kekurangan dan cacing tanah untuk cacing tanah ini cukup satu ekor saja bisa dua hari sekali saja tidak masalah kalau untuk cacing tanah dan dalam kondisi yang seperti ini, kemudian kalau ada sobat bisa berikan ulat kandang. Ulat kandang ini porsinya tidak usah dibatasi, ini kalau ada, tapi kalau tidak ada bisa digantikan tadi dengan jangkrik. Kemudian, penanganan yang selanjutnya adalah kita kerodong burung murai batu ini supaya tenang karena bulunya habis tercabut mungkin jadi agak stres kita letakkan di tempat yang tenang sobat DCF semuanya apabila semua langkah-langkah tadi telah kita lakukan ini untuk kondisi normal bisa memakan waktu 3 minggu sampai 4 minggu untuk pemulihan bulu sayap atau bulu ekor yang tercabut tadi nah ini yang dcf gunakan sampel ini adalah yang tercabut adalah pada bagian bulu ekornya ini malah pada bulu ekor yang yang terpanjangnya yang panjangnya yang tercabut nah ini kita setelah kita bersihkan kandangnya tadi kita akan lakukan terapi ini dan untuk kondisi normal nanti 3 minggu sampai 4 minggu ini mulai tumbuh. Jadi nanti akan nongol bulu ekor atau bulu sayap yang baru yang telah tercabut tadi. Baik, sobat DCF semuanya. Demikian postingan singkat kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dari sobat DCF semuanya. Terima kasih salam DCF Murai Batu